Halo semuanya. Teman-teman saudara-saudara adik-adik kakak-kakak. Saya membawakan sebuah berita tentang Dayana. Duh, lagi-lagi Dayana ya kan? Oke, tanpa banyak bacot saya langsung saja kasih tahu teman-teman soal Dayana. Dayana hari ini gembira. Setelah dijamu oleh seorang Sultan Dubai, tiba-tiba Dayana memperlihatkan hashtag Safific Day. Dayana terkejut. Di balik banyaknya orang Indonesia yang membencinya, ternyata banyak juga yang masih setia mendukung Dayana. Terlebih mendukung Dayana dan Vicky masih bisa seperti dulu. Terlihat Dayana sangat gembira dan terharu dengan hal tersebut. Setelah kemarin malam Dayana memposting sebuah klarifikasi tentang kesalahpahaman yang terjadi, Dayana sangat bersyukur banyak orang Indonesia yang masih mau memberi dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dayana terkejut dengan adanya hashtag Fake Day. Dayana juga terkejut dengan antusias warga plus 62 yang mendukung hubungannya dengan Vicky Naki. Oke teman-teman, segitu dulu untuk berita hari ini. Nanti setelah makan malam kita berjumpa lagi. Subscribe agar kalian tidak kudet atau kurang update.